Sonora Pontianak News, Traffic and Music, Your Station. Baik, terima kasih sahabat Sonora masih bersama kami di Sonora Pontianak News, Traffic and Music ya, part of KG Radio Network. Masih barengan saya Husno Arif, sahabat Sonora. Anda juga bisa simak melalui audio streaming kami di www.sonora.id. Kita ke informasi berikutnya sahabat Sonora. Ini pemerintah Kabupaten Landak menggelar vaksinasi anak usia 6 hingga 11 tahun pada hari Selasa 18 Januari 2022. Pencanangan atau kick-off vaksinasi anak ini digelar secara serentak di seluruh wilayah Kalimantan Barat. Ini bersama-sama di seluruh wilayah Kalimantan Barat melakukan kick-off atau pencanangan vaksinasi anak usia 6 hingga 11 tahun di Kabupaten Landak dan seluruh wilayah Kalimantan Barat. Bupati Landak, sahabat Sonora, Caroline Margaret Natasa menyampaikan, ada 3 lokasi yang menjadi pelaksanaan vaksinasi anak di Landak sendiri, yaitu ada SD Negeri 10, kemudian SD Negeri 01 Ngabang, dan Sekolah Maniamas. Ada 500 anak segera mencapai target sasaran, yaitu 42.189 untuk Kabupaten Landak sendiri. Mudah-mudahan kita bisa segera mencapai target sasaran, yaitu 42.189 untuk Kabupaten Landak. Untuk vaksinasi umum sendiri, berdasarkan KPCPEN Kabupaten Landak, untuk tower 1 atau yang dilaksanakan oleh Pasienkes, kita sudah mencapai 71,4%, lansia 56,43%, dan untuk KPCPEN tower 2 atau berdasarkan NIK, masyarakat Kabupaten Landak yang sudah divaksin berjumlah 84,57% atau untuk lansianya 58,9%. Nah, saat ini untuk vaksinator sendiri kita sudah cukup, ada 16 puskesmas yang akan melaksanakan vaksinasi, ditambah dengan RSUD juga melaksanakan vaksinasi pasien rawat jalan, keluarga pasien dan sebagainya. Selain daripada itu kita juga dibantu dari klinik AMES dan juga klinik TOR. Kemudian sahabat Sonora, untuk vaksinator sendiri Caroline juga menjelaskan, dibantu dengan 16 puskesmas ditambah dengan rumah sakit umum daerah yang juga melakukan vaksinasi untuk pasien rawat jalan dan keluarga pasien, tim vaksinator juga dibantu dengan klinik Armed dan klinik Polres. Adapun capaian vaksinasi umum berdasarkan KPCPEN, sahabat Sonora, Kabupaten Landak yang diselenggarakan Tower 1 atau Fas Yankes ini sudah mencapai 71,4% dan lansia 56,43%. Sedangkan berdasarkan NIK masyarakat Kabupaten Landak yang sudah divaksin ini berjumlah 84,57% dan lansia 58,10%. Baik, informasi lebih lengkapnya sahabat Sonora bisa juga Anda baca-baca di media online kami, bisa Anda cek langsung di kompas.com, kemudian di sonora.id dan juga di tribunnews.com ya. Tetap bersama kami sahabat Sonora, hanya di Sonora Pontianak News, Traffic and Music. ...96,7%.